pada seri ke-6 ini kualifikasi ITCR Max saya berhasil meraih posisi pertama. Latihan-latihan kemarin kita udah melakukan segala macam uji coba ya. Kebetulan masalah yang kita hadapi di seri ke-5 itu sekarang udah alhamdulillah udah ketemu ya. Kita kemarin mulai dari hari Senin dan hari Selasa kita tes, mulai dari suspensi dan mesin juga kita refresh lagi untuk meningkatkan performa. QTT ITCR Max seri ke-6 akhirnya kita saya dan Demas bisa meraih posisi row di depan 1 dan 2. Alhamdulillah peringkat 1. Dari kemarin juga kualifikasi ke 1 dan hari ini bisa mempertahankan posisi 1. Yang terpenting adalah posisi 1-2. Kita Toyota Team Indonesia finish di 1-2 baik di kelas JSTC maupun ITCR. Kalau untuk di JSTC tadi, kendalanya adalah banyak mobil-mobil lain yang lebih kencang mesinnya, lurusnya lebih kencang karena beda kelasnya sama kita, tapi kita menangnya di belokan. Akhirnya pelan-pelan bisa adaptasi dengan yang lainnya dan tetap mempertahankan untuk juara 1 di JSTC. ITCR Max juga alhamdulillah hasil yang baik untuk tim, sangat baik. Kita finish 1-2, pas hari 1 saya 2. Dan ini bagus untuk kejuaraan klasemen nasionalnya, di mana sekarang Mas Hari poinnya sama dengan Alvin. Setelah dengan seri-seri sebelum ini kita saling kejar-mengejar poin dan akhirnya sekarang Mas Hari dan Alvin sama. Tinggal tersisa satu seri lagi di BSD. Siapa penentuan, siapa yang akan juara nasional akan ada di situ dan